Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan layar dulur-dulur semua, sudah tidak asing lagi tentu adalah bahan bonsai sancang hasil setekan. Sancang ini sudah beberapa bulan disetek, tapi baru kali ini bisa saya review. Terus terang ini memang bahan pemberian ya, pemberian suhu keke. Dan ini baru sampai di sini ya beberapa waktu yang lalu. Dan sebelum lanjut, minta dukungannya seperti biasa, like, komen, serta subscribe di Sahabat Bibit Kita channel ya. Matur nuwun banget. Oke, ini kan kalau dulur-dulur semua lihat ada beberapa ya, banyak bahkan. Coba ini dinaikkan, kelihatan, biar kelihatan ada berapa stekan. Kalau dulur-dulur perhatikan nih ya, ini ada beberapa stekan ya. Ini yang stekan utama ini. Ini stekan utama, 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ada 6, saya akan pilih salah satu saja. Karena ini memang programnya kecil-kecilan. Saya akan pilih saja. Saya akan tata sejak awal untuk diprogram. Saya akan milih yang mana ya. Yang lainnya nggak akan saya utik-utik dulu, buat besok-besok lagi, untuk ngonten lagi gitu tentunya toh. Mungkin saya akan yang ini aja saya. Saya akan milih yang ini aja. Mudah-mudahan sudah ada akarnya ini, mudah-mudahan. Saya juga belum ngerti ini, ada akarnya apa belum, saya nggak ngerti. Ini nanti akan saya program akar ya. Saya akan program pondasi dari bawah dulu. Kayaknya sudah ada ini. Ditutup terus angel. Saya akan lihat akarnya. Terus nanti kita akan tata sekalian. Iya sudah ada ini. Angel. Supaya nanti tidak susah ke belakangnya. Nah, sudah ada ini. Ya, saya akan pilih ini saja satu. Oke, ini saya turunkan, sisanya akan saya lihat seperti ini. Tata ini, nanti saya akan tata, saya pecah lah mungkin. Saya akan lihat pastinya kayak apa. Seperti ini, sudah bisa ya. Ini ditata sudah bisa. Tarik ini untuk membantu sedikit lah, supaya nanti dia tidak naik ke atas. Agak kegedean sih kawatnya, cuman punyanya ini nggak apa-apa. Oke, si cilik wis diuprek-uprek. Iya toh, ya justru dari kecil itu pelan-pelan, supaya nanti kalau besar itu sudah terpola. Saya akan tanam di pot nantinya. Ini hanya untuk membantu saja supaya turun. Ya.
saya akan tata akarnya langsung. Di pot sudah saya sediakan potnya. Kancing dulu. Oke, yang sebelah sini. Kancing juga. Makannya masih kecil ya, jadi butuh kesabaran. Lalu kita timbun pelan-pelan. Harus sering kita cek juga supaya kita ngerti sampai seberapa program kita. Nah, ini bahannya kecil kok potnya besar ya. Ini supaya sambil ngegrun sekalian ya, sambil ngegrun sekalian aja. Ini enggak saya pecah tadi jadinya. Udah gini aja. Sementara yang penting hidup dulu. Yang penting hidup dulu. Tidak terburu-buru. Namanya juga baru belajar. Prosesnya pasti panjang. Tapi yang jelaskan ini sudah setidaknya terprogram. Daripada yang tadi, akarnya bisa kemana-mana. Kalau yang ini sudah kita pastikan aman. Kita akan cek lagi mungkin 1 bulan ke depan. Oke, dulur-dulur semua, saya kira itu dulu video dari Sahabat Bibit Kita Channel. Sekali lagi terus berkarya dan terus menanam untuk kelestarian alam Indonesia ya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.